Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara sekalian, mari senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah masih memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita mampu untuk hadir di majelis yang mulia ini insyaallah bersama orang-orang mulia dan di tempat mulia pula insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabu tabi'in, serta para pengkoceng setia illa yaumil qiyamah. Bapak ibu sekalian, kami dari lembaga Syam Organizer yang merupakan lembaga kemanusiaan, pada kesempatan kali ini kita berikan tema selamatkan Gaza dan hangatkan Syam, karena ini adalah kondisi saudara-saudara kita di Gaza yang awal bulan Desember kemarin diserang lagi oleh Zionis Israel, dibombardir lagi sehingga ada 35 saudara kita yang meninggal syahid insyaallah mudah-mudahan, dan 134 luka-luka. Maka kita berusaha lagi untuk mengajak umat Islam peduli kepada saudara-saudara kita di Gaza. Dan saat ini pula sudah mulai musim dingin di negeri Syam itu. Negeri Syam, kami ingatkan kembali, ada 4 negeri. Yang pertama adalah Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordan. Tetapi memang yang mengalami konflik kemanusiaan atau bencana kemanusiaan ini yaitu saudara kita yang ada di Palestina dan di Suriah. Maka ketika menghadapi musim dingin, kondisi yang tidak nyaman bagi saudara-saudara kita karena di tenda-tenda pengungsian, di tempat-tempat yang seadanya menghadapi cuaca yang sangat dingin bahkan sampai minus 8 atau 10, itulah kondisi yang sangat mengerikan untuk saudara-saudara kita di Suriah maupun di Palestina. Maka Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mengajak Bapak Ibu untuk menyelamatkan Gaza dan menghangatkan saudara-saudara kita di sana. Baik Bapak Ibu, kita, nah, karena kondisi saudara kita ketika mengalami bencana sosial kemanusiaan ini mesti akan mengalami gangguan kondisi pangan yang melemah, sanitasi, lingkungan yang tidak sehat, kekurangan air, kekurangan obat-obatan, maka kita mempunyai program-program, ya. Kemudian kita ada Save the Children of Syam, yaitu untuk anak-anak kita prioritaskan pendidikan. Ya, jadi kita punya pendidikan sekolah juara di Suriah dan di Palestina. Nah, ini program-program kami banyak ya. Ada 8 program pokok gitu ya. Ya. Kemudian ketika musim dingin, kita namanya Winter Aid Project ya. Jadi program di musim dingin karena mereka saudara kita adalah sedang menghadapi musim dingin yang sangat berat bagi saudara kita. Bayangkan yang namanya suhu minus 10 berada di tenda-tenda pengungsian yang seadanya, tidak ada penghangat, tidak ada makanan. Padahal ketika suhu dingin itu tentu butuh makanan atau nutrisi yang tinggi. Tapi itulah saudara kita di sana, maka kita punya program untuk menghangatkan mereka. Berikutnya, dan ini proyek yang masih berjalan Bapak Ibu, yaitu proyek sumber air. Kita tentu tidak ingin saudara-saudara kita ini hanya mendapatkan distribusi dari air yang tangki-tangki air itu ya, tetapi kita juga harus menyiapkan sumur yang sehingga bisa berterusan, karena memang air adalah kebutuhan pokok manusia. 90% tubuh kita ini terdiri air. Ya, ini proyek di Ambusia memang butuh dana besar Bapak Ibu, miliaran ini, karena tempatnya dari sumber ke kamp pengungsian itu jauh. Dibuat
bak penampungan pertama, kemudian bak penampungan pertama sampai bak penampungan kedua jaraknya 2 kilo ya. Kemudian bak penampungan 2 ke camp itu 1 kilo ya. Dari kedua ketiga ini kan ya 6 kilo Masya Allah jaraknya, sehingga memang butuh biaya yang besar. Biaya yang besar. Ini sumber air kemudian dialirkan ke bak kedua 2 kilo, bak kedua ketiga itu 6 kilo, kemudian ke camp 1 kilo. Itulah, maka butuh miliaran. Baik, berikutnya kita juga ada proyek kedua, yaitu sumber air juga, karena memang air itu kita ingin mengajak masyarakat Indonesia seperti Utsman bin Affan yang senantiasa mengalir setiap tetes pahala dari tetesan air yang diinfakkan, yang diwakafkan itu. Ini wakaf berikutnya tadi, sumber air juga, tetapi ini berenergi sinar matahari. Jadi tentu ketika pas musim panas, kemudian musim panas itu pun perlu disimpan tenaganya dulu baru dibuat. Nah, kita energi tenaga surya kita bikin, ini agak murah kalau yang ini, cuma 200 juta. Nah, ini tadi kita cerita tentang proyek sekolah juara Indonesia untuk Syam. Dan kami memprioritaskan untuk anak-anak yatim di sana. Ya, anak-anak yatim dan sangat membutuhkan. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang namanya Resalet Syam. Ya. Bekerja sama dengan mereka, mereka melakukan pendataan di dua kamp. Kamp pengungsian yaitu kamp Al-Hamd Al-Amr dan M. Al-Kuwaiti. Kemudian terdapat 191 data anak, kemudian dibuat kelas. Jadi mereka dari kamp pengungsian dibawa ke sekolah, kita siapkan di tempat yang ya lumayan cukup lah ya untuk kenyamanan belajar, karena mereka harus diobati trauma, ketrauma karena bencana perang kemanusiaan yang mereka kehilangan orang tuanya, kehilangan ibunya, kehilangan bapaknya, kehilangan masa kanak-kanaknya yang mestinya harus bermain, bersekolah. Mereka kita obati, kita trauma healing, kemudian kita dirikan sekolah juara Indonesia untuk Syam. Ini memang untuk anak-anak yatim. Dan ini Bapak Ibu, program yang berjalan juga yaitu program musim dingin. Kita baru sampai kalau program dingin yang kita alokasikan sementara di Suriah, untuk di Palestina juga tentu kita akan sampaikan juga, kita berikan juga. Tapi saat ini kita baru bisa mengirimkan untuk saudara kita di Suriah, bekerja sama dengan Resalet Asyam juga. Kita membantu ke sana, kemarin sudah kita kirimkan dananya, dan relawan kemanusiaan kita yang sana, yaitu Resalet Asyam itu, telah mendistribusikan untuk saudara-saudara kita untuk musim dingin. Karena apa Bapak Ibu? Musim dingin sudah mulai, bahkan sudah ada banjir juga, banjir bandang yang merusak kamp-kamp pengungsian saudara kita di sana. Ya. Dan tanda-tanda perbaikan daripada saudara-saudara kita di Suriah ini belum ada tanda-tanda. Maksudnya apa? Serangan daripada rezim Suriah pada saudara-saudara kita ahlu sunnah di sana, maka masih terus terjadi. Kita mendapatkan informasi tanggal 3 Desember mereka lagi mengirimkan bomnya untuk saudara kita di sana, dan 10 meninggal, termasuk wanita dan anak-anak juga. Kemudian tanggal 7 dibom lagi, yang meninggal 20, termasuk anak-anak dan wanita juga Bapak Ibu. Dan ini terus terjadi untuk saudara-saudara kita di sana, sehingga kita harus terus istiqomah untuk membantu saudara kita di sana. Musim dingin kita tawarkan untuk Bapak Ibu, paket musim dingin, silahkan membantu program-program kami untuk musim dingin yang akan kita belikan, berikan tenda, kemudian penghangat ruangan, bahan bakar, kemudian kayu-kayu yang digunakan untuk membakar, untuk menghangatkan, kemudian sepatu boot untuk anak-anak karena memang tempatnya becek. Ya, namanya di kamp-kamp pengungsian, kampnya itu ribuan Bapak-Ibu. Perlu Bapak-Ibu ketahui akibat daripada ini, serangan daripada rezim Bashar Assad ini, separuh populasi daripada warga Suriah ini mengungsi. Mereka terfokus di yang sebagian besar di tetangga negara-negara sekitar dan di pinggiran Suriah bagian utara yang berbatasan dengan Turki. Dan ini adalah tempat yang aman. Kemarin dunia Islam ya, Turki sudah melakukan kerjasama dengan Amerika
dan ada zona aman di Suriah pinggiran utara. Pinggiran utara sehingga di sana saudara-saudara kita populasinya mengumpul di sana. Dan masih di tenda-tenda pengungsian. Maka kita ada program juga nanti Bapak Ibu bisa ditayangkan ya videonya tentang apartemen. Kita buatkan rumah yang ini Bapak Ibu, yang paten ya, agar di dalam kondisi musim dingin itu bisa nyaman saudara-saudara kita di sana. Kita telah bekerja sama dengan ini ya IHH untuk mendirikan ya, kita berikan nama rumah surga. Baik, kita bekerja sama dengan IHH dan ini IHH bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan di seluruh dunia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ingat di Indonesia itu ada tsunami yang menghabiskan rumah di Aceh begitu ribuan ya, termasuk korbannya juga banyak. 30 negara membantu secara resmi. 30 negara kalau di Indonesia, karena memang negara tidak ada konflik antara negara dengan rakyatnya itu ya, sehingga bantuan itu mudah. Tetapi ketika untuk saudara-saudara kita di Suriah, karena memang negaranya itu akidahnya sudah berbeda dengan akidah saudara-saudara kita, yang diserang itu adalah akidah saudara-saudara kita yang Ahlussunnah ya. Mereka ya sulit untuk menerima bantuan dari negara secara resmi. Yang membantu ya lembaga-lembaga kemanusiaan Bapak Ibu. Lembaga-lembaga kemanusiaan, maka kita bikin ini. Ya. Ini master plan-nya ya. Tapi sudah mulai pembangunannya Bapak Ibu. Jadi ketika NGO ini sudah mengirimkan dananya ya segera dibangunkan. Jadi Bapak Ibu, jadi ini bagaimana dengan zona perang? Tadi kita sudah sampaikan bahwa terjadi perjanjian damai Turki-Suriah di tahun 2018, ada zona aman. Sehingga ketika kita bangun, insya Allah aman, tidak ada serangan lagi ya. Karena Suriah bagian utara itu zona aman. Ada tentara-tentara Turki yang menjaga di sana. Dan ini Bapak Ibu, harganya satu rumah 200 juta, satu lantai 800 juta, dan kita 3 lantai satu apartemennya ini. Harganya 2,5 M. Ya, sama organizer baru bisa taken untuk satu apartemen Bapak Ibu dengan 3 lantai, satu lantainya ada 12 rumah ini ya. Untuk 12 keluarga. Ya, kita baru sedikit bisa bantu Bapak Ibu untuk saudara kita di sana dengan apartemen ini, sehingga insya Allah dengan berdirinya apartemen yang di koordinir oleh IHH bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan termasuk ACT yang di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga di negara-negara yang lain ya, kita mendirikan yang namanya apartemen ini. Jadi Bapak Ibu, kami menawarkan kepada Bapak Ibu untuk mengambil program ini ya. Mungkin 1 meter persegi untuk pembangunan rumah atau apartemen untuk saudara-saudara kita di Suriah, 1 meter perseginya 2,5 juta. Ya, 2,5 juta kita bisa membantu, kita punya wakaf di sana 1 meter persegi. Kalau satu rumah tadi 200 juta. Kalau satu lantainya 800 juta. Satu apartemen 2,5 juta. Ya nanti di situ lingkungan, ada masjidnya, ada pasarnya, ada sekolahnya gitu insya Allah. Kita buatkan kota lagi, agar saudara-saudara kita mulai menempati tempat yang layak, tidak lagi di kamp-kamp pengungsian ya. Dan mereka bisa hidup kembali. Kita memang betul mendapati saudara-saudara kita di sana, berada di tenda-tenda pengungsian yang jumlahnya ribuan. Mereka hidup seadanya seperti itu, kondisi Bapak Ibu. Ya, di tempat ketika musim dingin tempatnya becek seperti itu. Ini musim dingin Bapak Ibu, dan memang musim dingin itu adalah musim yang paling ekstrim, yang paling berat untuk saudara-saudara kita di sana. Dan kehebatan daripada saudara-saudara kita di Syam ini ya, Palestina dan di Suriah ini Bapak Ibu, adalah memang di sana adalah indikator keimanan seseorang paling hebat di akhir zaman ya, di Syam. Ya, indikator keimanan seseorang di Syam, Palestina dan Suriah. Karena memang tadi sudah disebutkan Ustaz bahwa ujian ketika Allah itu ingin menjadikan tahu keimanan seseorang, yaitu diuji dengan kondisi yang sangat berat. Inilah ujian yang sangat berat bagi saudara-saudara kita. Dan tidak kita pernah rasakan
kondisi seperti itu bagi kita. Alhamdulillah kita di negeri Indonesia yang masih bisa beribadah, masih bisa makan, masih bisa bertempat tinggal dengan nyaman gitu ya. Kita harus syukuri Bapak Ibu dengan kesyukuran yang luar biasa. Bahkan saya saat itu pernah mengunjung mereka, ada di gua juga, ada yang tinggal di gua. Ya, ini ceritanya tendanya pada jam 4 pagi itu sudah runtuh pas dia kondisi tidur sehingga harus memperbaiki tenda lagi gitu ya Bapak Ibu. Ini kondisinya memang seperti itu, kondisinya seadanya Bapak Ibu. Musim dingin memang kondisi yang paling ekstrim. Ini harus satu hari memperbaiki tendanya. Ini padahal ini pas kondisi tidur siang hanya 15 menit. Ada karena juga menahan salju itu kan berat juga sehingga tendanya roboh. Dan program musim dingin ini juga akan tadi di Palestina juga akan kita berikan juga untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina juga. Ini bantuan dari kita ya di tahun 2019 ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbuat lebih banyak untuk saudara-saudara kita di Suriah kepada Bapak Ibu. Kita buat secara yang baik dari rumah dakwah Al-Hujah, dari majelis taklim Al-Hujah ini untuk saudara-saudara kita di sana. Karena apa? Kita agar kita hidup kembali setelah kematian kita. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita sejarah telah mencatat bahwa kita uang kita berada di Suriah. Uang wakaf kita ada di sana untuk saudara-saudara kita di sana. Maka Bapak Ibu, wakuli malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, maka Allah yang akan melihat amal kalian, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, maka kita buat sejarah yang baik, Bapak Ibu. Dan ketika kita ingin bersegera kepada ma'firah, ampunan Allah dan surganya Allah, maka alladzina yungfikuna fissara'i wadzara. Yaitu orang-orang yang berinfak di saat lapang maupun di saat sempit. Nah, kesempatan yang luar biasa ketika kita bisa memang membantu kepada saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan. Ya. Dan tadi sudah sampaikan juga ketika kita ini berinfak insyaallah itu adalah fisabilillah, jihad fisabilillah karena mengerti ada cita-cita tertinggi oleh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menghindarkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billah wa rusulihi wa tujahiduna fissabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan berjihad fissabilillah dengan harta dan jiwa kita. Amwal dulu yang disebutkan dalam ayat itu adalah amwalikum wa anfusikum. Dengan amwal kita, harta kita. Karena tidak mungkin kita akan kesana ya, untuk anfus kita, jiwa kita. Maka kirimkan harta kita yang terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu ya untuk membantu paket musim dingin ataupun air tadi ataupun bangunan. 1 meter persegi 2,5 juta gitu ya. Kita punya tabungan di sana. Kita membangun rumah surga. Kami persilahkan Ibu, monggo pilih program yang cocok gitu ya. Karena ini ibaratnya ya kita mau beli produk ya, mau beli produk sosial ini. Ya, belanja sosial kita. Jadi memang inilah yang akan harta kita sesungguhnya Bapak Ibu. Harta kita sesungguhnya adalah harta kita yang kita belanjakan di jalan Allah. Itulah harta kita sesungguhnya, harta kita yang akan kita bawa mati. Ya. Kalau harta yang kita sisakan, bisa jadi itu, kalau anaknya tidak soleh ya untuk rebutan. Tapi kalau anaknya soleh, mudah-mudahan masih bisa terus beramal soleh. InsyaAllah. Demikian Bapak-Ibu dari kami, kalau tidak ada pertanyaan. Jadi ada beberapa
ada minimal tiga yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di Suriah. Yang pertama kita bantu dengan doa-doa kita Bapak Ibu, di setiap doa jangan lupa, jangan hanya egois mendoakan diri kita sendiri, keluarga kita, tapi doakanlah saudara kita di Syam, di Palestina, di Suriah, di Rohingya, di Afrika gitu ya. Allah mansyur ikhwanana fi Syam gitu ya. Karena mereka membutuhkan doa itu juga. Dan itulah kehebatannya orang sana tadi, hanya bertawakal kepada Allah. Ya Allah, ini kondisi kami sangat jelek, kondisi sangat buruk, tidak ada apa-apa, tapi aku bertawakal kepada-Mu ya Allah. Doa-doa yang dilantunkan oleh saudara-saudara kita di sana. Doa ya Bapak Ibu, jangan lupa. Yang kedua adalah dengan harta kita. Kita bantu dengan harta kita. Agar kita mempunyai harta yang abadi yang akan kita bawa mati, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Yang ketiga yaitu dengan memberikan informasi kepada saudara kita yang lain. Kita sebarkan informasi itu tadi. Informasi yang kami berikan kita sebarkan, kita ajak. Ketika kita mengajak saudara kita, kemudian saudara kita membantu, insya Allah kita akan mendapatkan jariahnya. Seperti multi level itu ya. Kita dapat pahalanya juga karena ajakan kita. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kita berikan untuk saudara kita di Syam, di Suriah, di Palestina. Dan kami cukup sekian. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami informasikan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Ya, ada benarnya datangnya dari Allah semata. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujjah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujjah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujjah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660-15554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 710228629 atas nama Dedi Harveni.